Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian lovers and haters. Salam Cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, okay, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah aplikasi penghasil uang katanya Nama aplikasi ini adalah Sapos Sapos kalau dari namanya sepertinya berbau Amerika ya Amerika Ini mirip-mirip dengan apa ya mancis atau korek api Sipos Sipos Bagi Anda yang suka mengkoleksi uh, apa mancis atau korek api Zippos. Ya, ini mirip-mirip lah tapi Sapos ini, oke. Okay. Seperti yang saya katakan tadi, Sapos ini berbau Amerika gitu ya, dari namanya. Dan aplikasi ini menggandeng Amazon. Ya. Menggandeng Amazon. Untuk apa dia menggandeng Amazon? Dia menggandeng Amazon tujuannya agar bisa me, uh, memberikan memberikan Anda pekerjaan khususnya di tengah-tengah pandemi ini ya seperti pada umumnya Anda bisa melakukan tugasnya dari rumah work from home WFH gitu ya. Nah, apa sih yang uh, hebatnya gitu ya Zappos ini yang bekerja sama dengan Amazon. Begini setelah saya perhatikan, ternyata sapos ini, ternyata sapos ini tidak bedanya dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya, yaitu meminta Anda melakukan pembelanjaan fiktif. Tapi kali ini uh, di Amazon.com, kira-kira begitu. Oke, okay? uh, di sini Anda harus berbayar. Ya, di sini kalau dari catatan saya, saya masuk ke aplikasinya. Tidak ada coba gratis. Tidak ada. Anda masuk langsung bayar VIP 1 itu 100.000 ribu. Oke. Okay? Uh, setiap hari Anda bisa melakukan atau harus melakukan 20 tugas pembelanjaan fiktif. Jika Anda selesai melakukan 20 pembelanjaan fiktif di Amazon. Karena dia bekerja sama dengan Amazon. Maka Anda dapat... 8% atau Rp8.000. Oke. Okay? Itu VIP 1. Kalau Anda naik ke VIP 2, Anda top up 1 juta, sama tugasnya ada 20 tugas yang anda harus lakukan setiap harinya, Anda dapat 10% dari 1 juta Anda atau artinya sehari Anda dapat 100000 ribu. 100000 ribu. Dengan kata lain dalam waktu 10 hari saja anda kembali modal kalau VIP 2. Kalau yang VIP 1 karena 8% itu butuh lebih dari 10 hari. Ya, kira-kira 12 hari atau 13 ya. VIP 3 itu Anda harus deposit 5 juta. Iya, 5 juta. Tugasnya sama, 20 tugas pembelanjaan fiktif. Ya. Di sini Anda dapat 12% sehari. Nah, kalau Anda deposit 5 juta, 12%-nya berapa itu? 600 ribu. 600 ribu. Ya. 600 ribu. Oke. Okay. Ya, di sini... Ya, kira-kira 9 hari lah. Anda sudah kembali modal. Katanya. Oke. Okay. Di sini minimum withdrawal Yang Anda bisa tarik uang Anda... Dia ada minimumnya. Yaitu 100 ribu. Oke. Okay. 100 ribu. Artinya... Kalau Anda yang VIP 1... Anda harus tunggu berapa hari itu? 13 hari lah ya, karena sehari dapat 8 ribu. Begitu terkumpul 100 ribu, baru Anda boleh tarik. Karena minimum withdrawal-nya 100 ribu. Fee atau biaya penarikannya itu adalah 5%. Adalah 5% Sedangkan kalau Anda masuk VIP 2 Yang Anda berbayar e, di sini berapa? 1 juta ya Anda kan dapat 10% Ya kan? 100 ribu Nah Anda bisa narik setiap hari tuh Oke, okay? karena minimumnya kan 100.000. Kalau VIP 3 Anda deposit 500 eh 500, 5 juta. Yang mana penghasilan harian Anda 12% alias 600.000, artinya setiap hari bisa Anda tarik. Nah, kemudian apa yang membuat dia selain memberikan Anda penghasilan setiap kali Anda melakukan pembelanjaan fiktif, dia juga memberikan bonus tiga generasi. Anak bebek dungu, cucu bebek dungu dan cicit bebek dungu. Generasi pertama atau anak bebek dungu atau bebek dungu yang Anda rekrut langsung, Anda akan dapat total gitu ya 16% dari penghasilan mereka. Lumayan kan? Itu di level satunya... Di level duanya... Di cucu Anda... Anda dapat 8% Di cicit Anda... Anda dapat 4% Oke? Okay? Nah... Tetapi... Menariknya... Uh, sekarang ini... Seperti sapos ini ya... Uh, ada beberapa versi juga ya... Ada beberapa versi... Tapi pakai nama sapos juga... Uh, Gimana Pak? Yang versi lainnya malaslah, ya malaslah. Dia ada VIP 1, 2, 3, dan 4. Ya beda VIP-nya, ya e, pembayarannya juga beda, ya tapi nggak usah dibahas lah ya. Prinsipnya sama, ya yaitu dia memberikan anda penghasilan dengan anda belanja fiktif. Nah, di sinilah kalau anda melihat sebuah aplikasi, nah saya harus komen dulu nih ya. Aplikasi ini pastinya bukan aplikasi yang kreatif, karena ini coba cuma copy paste dari aplikasi yang sebelumnya, yaitu belanja-belanja fiktif. Ya, lucu kan? Anda belanja fiktif, tapi Anda mesti bayar. <gif> anda belanja fiktif, tapi Anda harus bayar supaya dapat duit. Kemudian Anda harus rekrut, setiap kali rekrut nanti ada bonus tiga generasi. Generasi 1 tadi 16 persen, generasi 2 8 persen, generasi 3 4 persen. Nah inilah sebenarnya ketika Anda melihat aplikasi apapun namanya yang natur dari aplikasinya adalah melakukan pembelanjaan fiktif sudah pasti nggak perlu Anda ikuti. Lah namanya saja tugasnya melakukan pembelanjaan fiktif. Yang namanya belanja pura-pura, terus kok bisa dapat duit? Ya nah, udah itu pasti tipu menipu. Pak, tapi yang ngajak saya kasih lihat tuh dia landing, maksudnya landing dapat gitu ya. Eh, penarikannya berhasil. Lah iyalah kalau adminnya atau kaki tangan dari permainan sapos ini pasti dia dapatlah, ya kan? Kemudian orang-orang yang Pertama-tama, mengikuti. Apalagi kalau dia rajin merekrut bebek dungu, tapi kalau dia pertama juga tetapi males merekrut bebek dungu, maka aplikasi ini tahu, "Oh, ini beban ini ya kan?" Karena dia tidak merekrut bebek dungu. Ngapain aku bayar dia terus gitu? Karena pembayaran itu dari mana uangnya? Pertama, uang Anda sendiri, kemudian adalah uang dari bebek dungu yang Anda rekrut. Kalau Anda nggak pernah rekrut orang, dia bisa hitung ya, ini mah. Gak usah tunggu 10 hari. Hari ketujuh Anda dibikin mati aja. Anda mau apa? Anda mau apa? Oke. Okay? Anda mau uh, lapor ke mana? Kantornya di mana Anda tahu nggak Ya kan? Memang dikasih nomor WA gitu ya. Ya, cuma nomor WA gitu ya. Anda bisa cari orangnya di mana adminnya? Ya nggak bisa. Kalau Anda lapor ke polisi, kalau Anda ketipu juga diketawain. Oke? Okay? Jadi, saran saya Hindari aplikasi-aplikasi yang berbasiskan pembelanjaan fiktif seperti Sapos ini, wala walaupun namanya keren ya, Sapos uh, berbau Amerika gitu ya, dan bekerja sama dengan Amazon ya. ya. Tetapi, kalau Anda lihat, ternyata ini hanya pembelanjaan fiktif dan Anda harus berbayar dulu, dan Anda harus merekrut untuk mendapatkan penghasilan lebih besar. Sudah jelas, ini aplikasi money game Ponzi. Hindari aplikasi sapos ini ya Karena ini sudah pasti aplikasi money game ponzi tipu menipu Oke Yang hanya akan memakan uang Anda Oke Silahkan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat Yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya ini Oke Seperti biasa Terima kasih